mengeksplor nih ya. Lagi mengeksplor sumber mata airnya. Oh, dari sini, Pak. Nah, ini yang nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu. Oh. Itu nomor 3 soalnya untuk penyaingan untuk menyediani anak-anak kecil ya. Yang mana, Pak? Yang nomor 3. Oh iya. Cuma berarti suhunya itu berbeda, Pak. Ya, berbeda karena yang di sana udah dioplos ya. Oh iya. Air dingin dengan air panas. Tuh. Yang pelimbangan sana. Kalau ini luar biasa. Kalau ini dari mana, Pak? Ya. Sumber mata air yang ini. Dari sini aja. Oh, dari sini aja. Ini berarti otomatis alami dari sini, Bu. Pokoknya dari bawah itu ya. Kayak mata air gitu, Pak, ya. Seperti yang di dalam tadi kalau udah mandi, ya, nanti ada yang paling rendah ya. Iya, Nah, itu yang bak paling rendah, ada yang pancuran paling rendah ya. Ada. Nah, oh, jadi memang setiap kamar mandi itu emang berbeda levelnya gitu, Pak, ya. Jadi ada yang paling panas sampai ke yang paling panas itu nomor 1, nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2 itu yang paling panas ya. Nomor 3 lain. Pusat. Nomor 2. Saya sudah sempat ke 1 itu ternyata panas, saya nggak berani. Jadi saya mandi di kamar nomor 2. Nah, di sini adalah tempat kamar nomor 2 ya. Ini tempat nomor 2. Untuk tempat nomor 2 itu seperti ini. Nah, jadi hanya satu dan bak mandi. Di sini suhunya saya berani turun di sini karena suhunya di sini sekitar di antara 50-an. Kalau di kamar nomor 1 itu ternyata suhunya lebih dari 75. Karena tangan saya agak merah tadi ini. Jadinya agak merah karena saya megang di sana di kamar nomor 1 dan ini kamar nomor 2. Saya mandi di kamar nomor 2 ini, jadi airnya sedikit agak lebih dingin ya. Jadi kita tanya nanti untuk masuknya ke sini dan dari mana air yang sumber ini, tonton terus di Rodeo Motorhome eksklusif. Saya kira itu airnya itu dari Wonosobo pakai pipa gitu di sini gitu, tidak, bukan ya? Tidak. Jadi ini alami gitu ya? Alami. Ini kan ada sumber ya? Ini yang paling sumber. Dari bawah itu. Nah, itu dari bawah. Oh, ini Pak ya? Mata air ini ya? Iya, mata air. Oh iya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih ya. Di sini ada mata air. Nah, ini ternyata panas ini. Ini air yang langsung dari sumber ini. Panas ini yang langsung. Itu dari Semarang katanya sampai 106, Pak ya? 106 derajat Celcius gitu ya. Bukan Fahrenheit, Celcius gitu loh. Kemarin kan udah dikontrol dari pihak pariwisata dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi langsung provinsi ke sini gitu, Pak ya. Ini juga lagi mau pengelolaan pembangunan ya, di sini, Pak. Dalam perencanaan sih mau dikelola bangunan dari pihak pariwisata ya. Dari pariwisata. Kalau sini masih mandiri, Pak. Ini masih mandiri, masih desa ini yang urus. Oh. Tapi atau ketentuannya tidaknya itu saya sendiri tidak tahu ya. Kurang tahu. Gitu. Ini kan yang di atas itu pun ada peninggalan. Peninggalan apa, Pak? Peninggalan Keraton Majapahit ini. Keraton Majapahit. Mm-hmm. Oh. Ini. Oh, bisa lihat ke situ, Pak? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Ya. Bapak Supriyono. Nah, kita beliau yang mau menjelaskan di sini ada tempat peninggalannya. Jadi saksikan terus di Rodeo Motovlog eksklusif ya. Jadi ini sudah diajukan oleh Dinas Pariwisata gitu ya. Dinas Pariwisata. Dan ini peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Punya tekstur batu batanya itu juga ini, Pak. Ini sudah berapa puluh
abad lah ya. Jadi batu-batunya itu sudah yang sebagian tuh sudah rontok lah. Iya. Sudah rapuk gitu ya. Ini yang pertama nemu di sini siapa, Pak? Atau masyarakat? Oh, dari Bandung, Semarang, Wonosobo, terus dari tingkat kecamatan sini Wadas Lintang, atau ada yang dari Jakarta langsung. Iya. Mana sih, Pak? Soalnya di sini ya, arkeolognya juga bat-batannya. Batannya. Memang ini sudah pesan Pak Desa boleh naik ke atas tapi harus dikawal, Pak De. Oh, ya tanpa soalnya kawalan tidak bisa. Soalnya cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cagar budaya. Cagar budaya. Karena ini arkeolog gitu, Pak ya. Ini cuma satu petak ini aja, Pak. Satu petak aja. Oh, satu petak. Oh, satu petak. Ini yang atasnya gitu. Nah, ini yang atasnya. Oh. Yang ini. Ini ada batu yang seperti lumpang. Lumpang. Oh, kayak ini ibaratnya kayak prasastinya gitu, Pak. Ini ada kotak di tengahnya ini. Tapi dari sisi berbeda, bentuknya berbeda juga, Pak ya. Jadi kayak ibaratnya apa ya namanya ya? Kayak di bawah. Ibaratnya kalau orang Jawa itu soko gitu, Pak. Yeah. Nah, bawahnya itu kan. Nah, ini ibaratnya kayak kalau orang Jawa lingarane apa lumpah ya? Lumpah. Lumpah, oh lumpah. Ini kan kata orang yang tahu ini, Nek Miterot itu katanya untuk tempat sesaji ya. Tempat sesaji, ya, dulunya gitu. Dulunya tempat dulunya sesaji. Oh, jadi ini ibaratnya kayak di dulu di Gua Pelawan itu juga ada seperti ini gitu. Kayaknya benda. Ini belum ada kesimpulan. Belum ada kesimpulan. Sudah dua kali kesini teman, belum ada kesimpulan sama sekali. Kemarin Pak Lurah sampun menanyakan. Memang belum ada kesimpulan dari sana. Atau apa sedang sibuk masalah sholat ini kan masalah ada komplainnya. Komplainnya, tanahnya juga milik masyarakat sendiri atau gimana, Pak? Atau dulunya tempat punya masyarakat. Masyarakat. Terus sekarang karena ada udah kena proyek, ini hak negara. Memang seandainya mau dibangun negara ya udah hak negara. Cuman intinya. Tapi sudah diganti rugi, Pak. Udah semua. Oh, jadi dari BPN sendiri sama hak PMA-nya ya, pasal 2 ayat ya. C itu juga sudah milik negara gitu sudah ya. Milik negara. Negara, oke. Okay. Intinya kan ini desa hanya ngelola, hanya numpang. Hanya numpang. Seandainya nanti di mau diambil? Diambil ya. Ya. Silakan. Silakan. Ya. Ini luas ke sana, Mas. Luas. Oh iya, benar. Tapi memang ini ada cagar budayanya ya, di sini, Pak ya. Boleh. Ini nggak ada penggalian lagi, Pak? Mungkin ada lebih dalam atau hanya cuma segini aja ini, Pak? Ini sebetulnya tadinya mau digali lagi ya sama Karang Taruna ya. Iya. Karena di sini ada Karang Tarunanya. Ada Karang Taruna. Nah, terus ada pelaporan dari pihak kabupaten, tingkat kecamatan, langsung dari provinsi, akhirnya tidak boleh digali lagi. Soalnya nanti kalau digali lagi batunya lecet itu. Biar dari provinsinya sendiri yang turun gitu ya. Sendiri yang turun ke sini tidak boleh dikorek lagi lah intinya gitu. Oh iya iya. Makanya sampai sekarang pun jadi bongkar lagi kayak gini. Ya sayang sekali, Pak ya. Jadi cuma kelihatannya sekitar 1,5 meter gitu, Pak. 1,5 meter. Berarti itu ke dalamnya lagi itu masih ada gitu. Masih ada kemungkinan. Iya. Soalnya dari tekstur batuannya sendiri emang agak dalam gitu. Agak dalam. Oke. Dari mungkin mana? Saya sendiri dari Purworejo, Pak. Purworejo. Dari Purworejo, iya. Dari Purworejo. Ini pun anak-anak mana sih, Pak? Yang sebagian kalau ini bulan-bulan yang lalu sudah 3 bulan kemudian ya. Ada yang dari Purworejo. Dari Purworejo sini. Ada yang dari Kutarjo. Ya. Kalau orang-orang sini tidak tahu, Mas, kalau ini ada cakar budaya itu nggak tahu. Nggak tahu. Taunya ini batu biasa aja. Terus? Karena ada mana sesa masuk ke sini. Yuk dilihat. Dilihat, nah itu. Dari mana itu, Pak, awal mulanya? Orang mana ya? Ya. Yang nemukan ini batuan ini? Nemukan ini orang dari Dieng.
orang dari Dieng sendiri. Sama. Gabungan lah intinya, gabungan ya. Gabungan. Rombongan gitu ya, Pak ya. Rombongan. Oh. Dari Kutarjo, Ponorogo, Semarang. Anak arep mangasewa. Itu pisannya ketahuan. Ketahuannya dari apa dulu, Pak? Awal mula. Dari batu. Batu yang mana? Batu ini. Yang kotak itu, Pak ya, kayak batu, Pak. Oh iya. Kotak ini sama kotak yang sama itu. Oh, ada seperti tulisan itu. Baru ada penggalian dari masyarakat lapor. Terus ada penggalian dari masyarakat. Ini teksturnya juga bat tanah sebenarnya, Pak. Tanah tapi udah mengeras gitu ya. Jadinya kayak wadas gitu, Pak. Ini jadi dulunya buat kayak tembok bangunan seperti candi. Sama. Kemarin pun sampai ngecek juga. Informasi dari Bapak Supri, Bapak Supriyono. Jadi ini memang ada candi lebih dalam, tapi untuk candinya itu belum bisa dilihat total itu, Pak ya, karena emang dari masyarakat Karang Taruna sendiri di sini mau ngambil menggali lagi udah memang dilarang dari cagar budayanya sendiri. Oke, kita turun, Pak. Ini, Pak. Ini pohon-pohon ini dari dulu emang udah ada apa gimana, ini, Pak? Ini udah ada. Ini pohon beringin ya? Beringin tapi cuman akarnya aja. Akarnya aja. Dari gubet dari pohon mahoni. Bukan. Sono keling ya, Pak ya? Sana keling. Iya. Pohon sana keling. Ini kata orang pintar. Iya. Ini pohon yang ajaib ya ini, Pak. Sana keling sampai di gubet waringin ini ajaib katanya. Oh, iya. Oh iya. Benar. Ini dalamnya pohon ini lho. Ini dalamnya pohon sono keling. Iya, benar. Cuman kayak ibaratnya dipakai baju gitu, Pak ya. Tapi bajunya iya. Dari pohon beringinnya, oh iya, benar, unik Semarang pun, kata orang kampung sini ini pohon yang paling ajaib. Ini, tapi masih hidup itu, Pak ya? Masih hidup. Iya. Sana kelingnya juga masih hidup, beringinnya juga. Lihat nih, dari pohonnya kan daunnya berbeda. Iya, benar. Ini untuk kedepannya kayaknya diperbaikin aja. Oh, diperbaikin aja. Diperbaikin. Atau cukup 5 kamar mandi? Sebetulnya ini 6 kamar. 6 kamar. Itu kalau lagi rame. Itu kadang-kadang antri, Mas. Oh, antri. Ini memang karena ada gangguan kayak gini, Pak. Bagian pandemi gitu ya. Masa pandemi jadi dari Projo ke Karang full nek hari Minggu. Iya. Karena kemungkinan ya mungkin juga karena belum tereksplor masyarakat luas. Dan juga karena ada pandemik seperti ini emang pikirannya tuh di sini tutup. Iya. Dari Purworejo tuh hari-hari kemarin tuh penuh semua. Yang datang ini biasanya rata-rata masyarakat lokal atau dari paling jauh dari mana, Pak, biasanya ketemu, Pak? Dari paling jauh tuh ada yang dari Solo. Dari Solo ada sampai sini ya, Semarang. Ya ini kayaknya dari Semarang. Yang barusan mobil barusan itu ada Semarang di sini. Ini mobil flat B juga sampai sini ini. Flat B. Ya ini parkirannya juga luas sebenarnya, Pak. Parkirannya sebetulnya kan belum begitu ini. Iya. Tunggu sampai ini. Boleh. Ya, jadi kita mau masuk gitu, mau explore. Ini yang paling panas gitu, Pak ya. Ini kan tok sendiri. Ini yang keluar dari itu, Pak ya? Ah, yang keluar ini. Dari ini. Nah, itu kan sendiri. Iya. Saya sempat mau mandi di sini tadi, tapi ternyata airnya panas. Tapi enggak apa-apa, asal kuat gitu, Pak. Ini misalnya apa? Intinya pegel-pegel, atau semutan ini memang luar biasa. Kalau berani
Oh ya, manfaatnya mandi di sini apa aja, Pak, biasanya? Ini memang khususnya untuk warga di luar Semogedi Kalianget sini ya. Ya. Memang khususnya bu terapi. Terapi. Ya. Intinya ya bertambah lah ya. Iya iya. Secara umum jawabnya bertambah. Alhamdulillah. Intinya orang dari mana aja bertambah di sini banyak susahnya. Yang sudah intinya nggak bisa jalan pun alhamdulillah ada ya, sembuh gitu Pak ya, alhamdulillah jodoh gitu ya Pak. Nggak bisa Pak, itu pernah dulu pernah disalurkan sampai luar dingin, bukan dingin, nggak bisa naik airnya. Emang dikhususkan di sini. Tapi itu ini John, itu di dalam itu ada mata air sendiri itu John. Nah itu keluar sendiri John. Nah ujung itu loh, bukan di selang. Nah unik ini. Ini desanya Semogedi Pak ya? Desa Kedukuan Kalianget, Desa Semogedi. Kedukuannya Kalianget. Oh, kok bisa dijuluki Kalianget karena sumber matarnya ini anget gitu ya. Oh ya ya, sudah terjawab rasa penasaran saya di sini. Muncul air panas. Iya. Kali Anget. Jadi saya tadi penasaran, oh apa Kali Anget itu tempat wisatanya gitu Pak. Terus desanya Semogedi. Oh ternyata Kali Anget itu pedukuannya. Pedukuan atau enggak ya dusun gitu Pak ya. Dusunnya Kali Anget, terus desanya Semogedi. Untuk kecamatannya Wates Bintang. Kabupaten Wonosobo. Oh, jadi rasa penasaran saya itu sudah terjawab.